Tengok mumia pun ada dekat Museum Islam Kelantan ni. Tu. Ha, mumia Fir'aun. Kembali di Semutar Guide Channel. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua. Masih lagi berhari raya, kita di bulan Syawal. Hari ni Abisen nak buat tour sikit dalam sebuah muzium di negeri Kelantan, di Kota Baru, iaitu Muzium Islam. Untuk makluman, di Kota Baru ada banyak muzium-muzium yang ada di Kota Baru, seperti Muzium Negeri Kelantan, Bank Kerapu ataupun Muzium Perang Dunia Kedua, Istana Jahar iaitu Muzium Adat Istiadat Tradisi dan Diraja Kelantan, Istana Batu, dan ada lagi beberapa muzium di daerah-daerah. So hari ni habis saya nak ke Muzium Islam, sebab Muzium Islam ni jarang orang tahu. Kita nak masuk dalam, nak tengok apa yang ada di Muzium Islam. Muzium Islam ni terletak berhadapan dengan Padang Merdeka, dan juga sebelah dengan Bank Kerapu ataupun Muzium Perang Dunia Kedua. Jom kita masuk ke Muzium Islam. Kita terjah masuk, kita nak tengok apa yang ada yang menarik di Muzium Islam di Kota Baru Kelantan. So, macam biasa, kita masuk ke muzium. Kena shoes off. Ni adat Melayu. Adat Melayu, kita kena tanggalkan kasut. Kalau di Kelantan dia panggil pecak selipar ataupun pecak kasut. Kita bersama dengan Cik Ali Husaini, Timbalan Pengarah Perparanan Muzium Negeri Kelantan. Comel semutar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abis kita ni, kita panggil abis lah. So, boleh cerita pasal Muzium Islam? Okey, baik. Muzium Islam ni kita bina pada 1907. Kita panggil abad ke 20 lah. Yang mana permulaan bina ni untuk Menteri Besar Kelantan pertama. Dengan seni bina, kita panggil seni bina Melayu, Kelantan, Bangsawan. Dan sekitar tahun 1917, bangunan ni diberi kepada Maik, didirikan satu ofis untuk Maik. Dan pada tahun berikutnya, Maik yang menjadikan macam library lah di sini. Selepas dia pindah ke bangunan baru. Dan sekitar tahun 1993, kita diberi kepada bangunan ni, diberi kepada muzium. Pihak muzium menjadikan bangunan ni sebagai satu galeri yang berasaskan Islam, iaitu Galeri Islam. Itu diberi nama Muzium Islam kemudian. Dan data-data berkenaan dengan kedatangan Islam awal ke Kelantan, hampir 50% kita ada. Dan kajian masih kita jalankan demi kajian untuk mendapatkan bahan ataupun manuskrip manuskrip tertua lah di Kelantan dan Tamadun Melayu kita. InsyaAllah sama-sama kita saksikan bahan ataupun pameran yang kita sediakan dalam galeri Muzium Islam ni. Bersama dengan Cik Ali ni nak tengok replika Masjid Kampung Laut. Masjid Kampung Laut dalam proses dah. Okey, Masjid Kampung Laut pada tahun ni sebenarnya tarikh untuk projek konservasi ataupun restorasi masjid dah hampir 90% siap. Dan sekarang ya, bulan depan kita akan merasmikan, insyaAllah. Sama-sama kita mendoakan agar masjid ataupun seni bina Melayu agung terjaga sampai bila-bila. Okey, insyaAllah. Di sini kita ada satu replika. Replika ni kita buat bersama dengan para seniman ataupun tukang kita.
masjid ni terbahagi kepada tiga kalau kita tengok, iaitu kakinya, bodinya dan kepala dia. Okey, kalau kita tengok di atas sekali, berkonsepkan segitiga ni adalah suluk, ruangan suluk kita panggil. Suluk, suluk ni di antara space ataupun ruang berkhaluat dengan Tuhan. Tapi pada masa dululah kita panggil space untuk orang-orang dulu beribadah. Dikatakan sekitar hari malam Jumaat, Tok Kenali ataupun wali-wali akan hadir untuk bersuluk di atas space ni. Suluk atas ruangan atas. Kita Melayu tak boleh lari daripada konsep gunungan. Sebab tu kita adanya sini bina rumah Melayu Kelantan, Tier 12, rumah Terengganu, rumah di mana-mana Melayu dia akan berkonsepkan segitiga gunungan ni. Gunungan betul. Sebab kalau dia segi sains pula, kita akan tengok dari segi khatulistiwa dia lah. Hujan panas, air hujan yang banyak. So untuk load yang kurang, kita perlukan gradient yang tinggi, 70 darjah itu perlunya. Okey. Dan kalau tuan-tuan ingin menyaksikan originaliti bangunannya sendiri, boleh menyaksikan di Kampung Laman Warisan Kampung Laut yang akan dibuka tahun ni insya-Allah, dan di sana akan disajikan dengan pelbagai jenis konten ataupun kita panggil program lah. Adanya laman seni, adanya laman warisan dan adanya masjid Kampung Laut sendiri. Mungkin dari sudut kita panggil nak ke sana tu, kita akan cuba untuk adakan bok Kampung Laut, hidupkan balik penambai bok penambai. Kita ada lagi ya, selain masjid Kampung Laut, kita ada mimbar Kampung Laut. Mimbar ni juga salah satu antara desain ataupun flora dan fauna yang disaksikan, yang diluah oleh tukang-tukang Melayu kita. Di sinilah kita tengok mimbar yang berkonsepkan belalai gajah, ada orang kata kiri kanan, design dia. Cuma kita Melayu Islam, kita berasaskan lebih kepada flora lah. Kita lebih menonjolkan flora, adanya getang guri, adanya ketumbit, adanya bayang praksi. InsyaAllah di sini kita boleh menyaksikan, dan di Masjid Kampung Laut pun kita bawa pulang yang mimbar asli dia. InsyaAllah di sini juga kita ada replika beduk. Cuma beduk yang saiz asal dia lebih besar lah. Cuma dari segi item dan dia punya teknik membuat sama dengan yang ori lah. Beduk ni paluan dipanggil semasa apa? Azan. Semasa azan lah. Untuk azan dia ketuk beberapa kali. Sekarang ni jari. Jari dah. Okey, kita pusing-pusing lagi. Boleh cerita lagi apa dia ni? Ini menarik ni. Untuk paparan masyarakat setempat ataupun pelawat ke galeri Muzium Islam ni, kita dapat saksikan iaitu duit emas ataupun terpanggil emas original ni. Yang ni kita asli. Replika kita lah. Boleh letak di sini yang asli. Kita kalau letak yang asli tak kerugian lah untuk muzium. Satu lagi takut hilang. Betul. Yang ni kita tapi replika kita 100% real. Kita tunggu mirip betul lah saiznya, apa yang ada konten dalam duit tu. Kalau kita tengok di panel kita, dia tulis bertulisan Jawi 577. 577. Lepas tu kerajaan Kelantan berserah kepada Allah. Al-Mutawakil Al-Allah. Kalau kita tengok di panel info kita ni, dia maknanya di sini pun kita dah ada bukti yang sekitar tahun 577 Hijrah, kita telah ada tamadun, telah adanya satu empire yang besar lah kita panggil. Maknanya awal 200 tahun daripada batu bersurat, dan benda ni dikatakan kita belum merukai lebih lanjut lah, lebih detail berkenaan kita panggil ekonomi asal Melayu Kelantan.
Gitu. Okay, okay, okay. Dan di sini juga kita memaparkan replika batu bersurat yang macam kat Muzium Terengganu ni. Ya tu original. Ada juga pipih. Kita panggil duit kepeng, kepeng. Ni yang asli ke? Betul. Tapi kita untuk acuan tu kita dah buat balik. Yang ni dia campur dah, campuran. Mirip bendanya. Kalau kita letak yang asli memang kita akan kerugialah. Dan di sini memang kita sangat-sangat mengawallah untuk apa pelawat masuk keluar kita tengok balik. InsyaAllah. Dan kita juga memaparkan kitab-kitab lama, iaitu manuskrip perubatan. Kalau ada, biasanya penyelidik-penyelidik researcher luar dia lebih gemar mengkaji struk ataupun pattern ataupun simbol yang ada dalam manuskrip ni lah. Dan benda ni pun masih ramai juga yang sedang mengkaji pasal perubatan ataupun kitab-kitab herba di Kelantan, Patani, Nusantara ni. Sebab kita dikatakan banyak menggunakan tumbuhan-tumbuhan tempatan untuk dijadikan ubat pada sekitar 1800 ke bawah ni. Memang kita dah di-train. Dan manuskrip-manuskrip ni pun banyak kita dapat rujuk di Muzium Quran yang telah siap di Naga, Ketani. Selah Anak Ayah, sorry. Selah Anak Ayah di Naratiwa. Di sana memang kita tak boleh nak nafikan, iaitu Ustaz Lutfi yang meminati dan menyayangi dan mengkaji bahan-bahan Quran lama, manuskrip ini. InsyaAllah. Dan kita cuba mencari, mengkaji juga bagi menyampaikan kepada belia ataupun masyarakat-masyarakat setempat. Kalau orang dulu kasak di Kemenyan? Ha, Kemenyan Arab, Arab punya ni. Dulang-dulang Turki. Tapi kita lebih kepada simbol Islam tu sendiri. Yang mana Islam ni meluas dan sangat kita panggil lembut dalam menyampaikan satu-satu benda yang dia nak buat dia. Untuk tarikan ke, untuk makanan sendiri pun kalau kita lihat, bukan kata di Malaysia, di belah Kelantan juga, di belah sana pun ada juga pembuatan perak ni, tembaga, sorry. Dan kalau kita lihat ni pun antara pinggan mangkuk yang koleksi kebadanan muzium terawal jugalah untuk di galeri ni, koleksi pinggan bertulis ayat lah, handmade. Yang ni pun kita nampak belah sama ada Timur Tengah dan di sekitar kawasan Malaysia sendiri. Tapi kebanyakannya Asia Tenggara lah untuk bahan-bahan seramik. Kita ada koleksi kain-kain bertulis ataupun kain lima. Kain lima pun kita ada untuk tatapan. Jadi daripada Kelantan? Yang ni lima ni dikatakan lah raja-raja. Nak kata tahun tu tak berani. Sebenarnya motif dia lebih kepada Allah Muhammad ni lah. Yang ni pun kalau kita jumpa pakar kain ni, kita akan tengok lah macam mana uraian dia, bentuk motif apa yang ada tu kan. InsyaAllah. Di ruangan ni juga kita ada data-data kita panggil ulama, ulama awal di belah Kelantan. Kita pun sebagai satu serambi Mekah, memang kita mengumpul ataupun mengangkat balik nilai-nilai ulama-ulama kita, seperti yang biasa orang kenal Tok Kenali, Tok Sleho, macam-macam, Tok Wei Ali Putih. Dari sini juga siapa-siapa ataupun peminat yang nak mengkaji, kita boleh jumpa dengan penyelidik kita, iaitu Ustaz Fadli Ghani, yang sentiasa terbuka untuk pertanyaan ataupun perkongsian bagi data-data kedatangan Islam Kelantan sendiri. Bawah ni juga ada belendang kubur. Kubur.
Tapi kita tanya Cik Ali, melendang kubur ni milik siapa dan juga macam mana dia punya apa struktur dia dah. Baik, untuk belinda ni kita dipanggil Kancapuri. Kancapuri ni untuk orang-orang kenamaan lah, diraja dulu. Iaitu Kancapuri ni milik pada Wan Mahmud dan Wan Ibrahim, salah seorang pembesar. Dikatakan raja Kampung Laut diadakan, dibuat pada tahun 1902. Kancapuri ni, kayu ni dibuat. Dan benda ni juga dibuat oleh dua beradik, yang mana kalau kita tengok design dia hampir sama, tapi olahan cara detail tu dia agak berlainan, lenggok dia tu. Kalau tengok di belah kiri dan kanan, tengok pula panel, semuanya daripada kayu cengal. Kita dapat sebelum sekitar tahun 1970 tu, tanah di Kampung Laut terbih ataupun terhakis, dan pihak orang kampung dan pihak cik penggawa sana menyerahkan Kancapuri ini kepada pihak muzium, dan kita restore balik, baiki yang mana patut. Dan kita pun benda ni motif masih lagi dalam kita panggil kajian juga, sebab motif-motif ni juga motif lama, yang mana kalau lihat di makam Lundang pun kita ada juga, kita panggil batu nisan sana bentuk ni, tapi di sini kita dapat lihat dalam bentuk kayu, semuanya cengal. Kalau tengok balik di belah sini pun kita akan tengok nama-nama Wan Mahmud sendiri, boleh lihat kiran dia. Tapi kita ambil ni ketika tanah tu dah memang tenggelam lah, di Kampung Laut hampir separuh ataupun lebih kawasan perkuburan telah ditenggelami air bersama dengan masjid lah, tapak masjid sebelum ni. Dan kita pun dapat lagi menyaksikan antara pattern-pattern kubur Samudra Pasai. Di Kelantan ada sekitar kurun ketiga, kurun keempat, iaitu di sekitar Kota Baru kita dapat menyaksikan lagi. Kalau di Lunde, sorry, di Taman Uda, tuan-tuan boleh saksikan. Itu satu kita panggil batu nisan Samudra Pasai. Dalam data kita adanya dalam 6 makam Samudra Pasai ini. Cuma kajian yang lebih lanjut juga masih lagi kita tidak dapat mengeluarkan bukti yang kukuh lah, sebab kita tak ada manuskrip dan perjumpaan, sekadar berjumpa dengan pewaris-pewaris je lah. Satu muzium Islam Kelantan, kita tengok sini ada pameran Tok Guru, dia panggil pameran Tok Guru. Ni pameran Tok Guru, iaitu mantan Menteri Besar Kelantan, iaitu Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Nikmat
yang dilahirkan pada 1931 dan meninggal dunia pada tahun 2015. So kita tengok sekitar ni semua barang-barang milik almarhum Tok Guru Nik Aziz lah. Kita tinjau-tinjau di atas pula. Siapa yang nak tengok barang-barang peninggalan almarhum Tok Guru, ada di Museum Islam Kelantan. Yang ni adalah selipar ataupun sender yang digunakan oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz. Yang ni yang asli ya, bukan replika ni. Ada disimpan di tingkat 1 Museum Islam. Yang ni pun samalah. Salah satu daripada pakaian Tok Guru lah. Ini ada beberapa pameran dan juga maklumat tentang Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji ni Abdul Aziz Nikmat. Kalau boleh bacalah sendiri ni. Ni Al-Fatihah. So kita tengok gambar-gambar almarhum Tok Guru semasa almarhum menjadi Menteri Besar Kelantan, bermula pada tahun 1990 sehingga tahun 2013 kalau tak silap. Kita tengok sini. Ini dia gambar. Ini perasmian Chinatown Haji Cheng Ho. Dia bersama dengan kaum Cina. Dia bersama dengan kaum Cina Kelantan ataupun kaum Tionghoa Kelantan. Ini gambar-gambar bersama dengan kaum-kaum lain. Yang ini bersama dengan masyarakat Siam. Masyarakat Siam. Sebab di Kelantan ni kita ada Melayu, Cina, Siam dan juga India dan juga orang asal atau orang asli. Berbagai kaum. Kita tengoklah ni hubungan dasar semasa Tok Guru menjadi Menteri Besar Kelantan. Boleh tengoklah gambar-gambar almarhum. Ini kitab-kitab yang digunakan oleh Tok Guru pun masih disimpan di Museum Islam Kelantan. So inilah. Ini pula adalah Menteri Besar Kelantan yang ke-17 iaitu Tuan Guru Nik Aziz. Ini gambar dia pada mula-mula memerintah dulu tahun 1990. Dan ini pula adalah gambar-gambar mantan Menteri Besar di Kelantan. So ada di atas ni, boleh carilah. Ialah senarai Menteri Besar Kelantan. Siapa yang nak tahu berkenaan dengan sejarah di Kelantan ni, boleh tengoklah pemegang senarai Menteri Besar Kelantan ni. Semua ada dekat sini, boleh belajar lah. Dan ini menarik, salah silah Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz Nikmat. Ini salah silah dia bermula dengan keturunan Raja Jembal ya. Raja Jembal salah satu daripada dinasti Raja Kelantan pada zaman dahulu. Ini dia punya salah silah dia sehinggalah bertemu kepada almarhum Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz. So boleh mari sinilah. Ini biografi dia lah, biografi Tuan Guru. Satu lagi salah satu daripada pakaian milik almarhum ni jubah. Biasa kalau jubah ni bila kita tengok almarhum Tok Guru Nik Aziz berceramah di bangunan PAS Kelantan di Kota Baru, dia selalu pakai jubah ni lah. Ni baju Melayu bersamping semua. Ni sejadah apa, kain semayang, jadah dia semualah. Termasuk juga barangan milik peribadi. Cermin mata. Cermin mata Tok Guru pun ada juga di sini. Cermin mata hitam pun ada tu. Dan juga beg peninggalan Tok Guru juga disimpan di sini. Ini gambar-gambar
sekitar program kerajaan. Yang ini bersama dengan Sultan Muhammad V, iaitu Sultan Pemerintah Negeri Kelantan. Negina Mas Kelantan. Bersama dengan yang ini adalah mantan bekas ataupun mantan Sultan Kelantan lah, almarhum Sultan Ismail Petra. Masjid Beijing. Masjid Beijing merupakan idea dan inspirasi daripada almarhum Tok Guru Nik Aziz. Masjid Beijing di Ratau Panjang, Kelantan. Oh, tak sangka lah. Dekat atas Museum Islam ni pun ada apa, kubur Fir'aun. Apa nama? Keranda Fir'aun. Ah, ini dia. Ini adalah mumia. Kita tengok mumia. Takut. Ni mumia. Cuba tengok mumia. Ada atas ni, be. So bolehlah datang ke Museum Islam ni. Ni mumia. Tapi tengok museum, tengok mumia pun ada dekat Museum Islam Kelantan ni. Tu. Mumia Fir'aun. Tapi jangan terkejut, ini semua adalah replika, ya. Replika sahaja. Mumia ni memang 99% asli. 90 sama dengan yang asli lah. Tapi jangan takut, ini adalah replika. Kalau betul memang semua tagat pun takut ni. Takut apa. Ni pameran-pameran yang ada di sekitar atas. Zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada di Museum Islam. Siapa yang tak pernah datang ke Museum Islam ni, boleh pakat-pakat mari lah. Tengok, menarik lah. Boleh belajar tentang ilmu tamadun Islam dan juga belajar tentang maklumat sejarah Islam di Kelantan. Memang menarik. Okay, sebelum kita tunggu Cik Ali datang, kita nak dia bawa orang-orang kita tadi. Untuk makluman, tiket masuk di Museum Islam Kelantan adalah hanya RM2 sahaja untuk dewasa, RM1 untuk kanak-kanak, dan RM4 entrance fees for foreigners. Tak kira lah daripada mana, foreigners, international foreigners, RM4. Agak murah. RM4 ni lebih kurang $1. Kita dah pusing habis dah dua tingkat ni di Museum Islam. So kita ucapkan terima kasih kepada Cik Ali Husaini, Timbalan Pengarah Perbadanan Museum Negeri Kelantan, kerana sudi membawa habis semuta guide. Dan hari ni dia jadi guide hari ni. Dia jadi guide hari ni, bukan habis. Dan kita bagi ucapan terakhir daripada Cik Ali Husaini. Nak ayat ke apa ni? Ayat ke penonton tu? Para penonton yang menyaksikan video kali ni, saya mewakili semua pihak Museum Malaysia, iaitu Jabatan Museum Malaysia, menjemput semua yang ada di sekitar Kota Baru pada 18 Jun. 18 hingga 25 Jun. Okey. Lock tarikh tu, rasanya tarikh tu masa cuti tu. Cuti sekolah. Cuti sekolah. Lepas cuti sekolah. Tak apalah. Yang mana free tak kisah, yang mana nak jumpa, nak tengok artifak-artifak dari seluruh Malaysia. Dikumpulkan di dataran warisan stadium. Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru di depan tu. Jangan lupa, jangan lalai. Set-set kita kena mari tengok. Tak kira dari Kelantan ke daripada seluruh Malaysia, kita alu-alukan. Welcome to Kota Baru. Tengok deh. Dalam seminggu program tu, kita akan adanya slot pameran. Main dia pameran daripada seluruh Malaysia tadi, dan akan dibawakan mungkin daripada Singapura ataupun Brunei. Kita invite, cuma belum tahu dia punya respon lah. Kalau diikutkan, kita akan ada forum perdana
bersama RTM. Okey. Kita akan adanya seminar, seminar antarabangsa dan seminar sejarah Kelantan yang akan membongkarkan dan akan mengupas berkenaan dengan kedatangan Islam di Kelantan. Dan yang antarabangsa, seminar antarabangsa lebih kepada pemuzyuman berkonsepkan moden sekarang lah. Okey. Dan di samping itu kita adanya permainan tradisionalnya di dalam, kita ke pasar Makiteng. Makiteng itu macam Madinah Ramadan kita tengok, cuma kita akan ada semi open dan semi tutup driver. Okey, masuk lagu mana? Masuk percuma. Percuma. Cuma percuma. Orang Indonesia kata gratis, free of charge. Macam-macam. Kita pun tak sabar. Kita nak tengok daripada seluruh sabar, negeri bawa apa yang special setiap negeri masing-masing. Okey. Dan tak lupa kepada kita panggil para artis ataupun ataupun seniman kita, kita cuba invite untuk memeriahkan lagi lah. Okey. Suasana Hari Muzium Antarabangsa, Antarabangsa 2022 di Kota Baru Kelantan. Pakat mari ramai-ramai. 18 hingga 25 Jun di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Kota Baru Kelantan. So itulah, itu saja daripada Semuta Guide. Jangan lupa subscribe, macam biasa like, share, komen. Dan juga pakat-pakat pergi ke Hari Muzium Antarabangsa. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.